Ini ya mukanya ya. Yang sebelumnya ya. Kita bakal lihat jadi apa. Wow. Dari mukanya dari gini. Wede, sampai jadinya kayak gini. Oh. Di kiri kanan ada jerawat ya guys ya. Dan kita bakal lihat dan wow. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi channel Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal lihat gimanakah caranya cewek jelek bisa menjadi cewek cantik guys. Jadi jangan sampai kalian tertipu memilih cewek guys. Jadi jangan asal kalian pacarin. Lihat dulu itu cewek asli atau bukan. Karena banyak dari kalian yang belum tahu guys. Ini Frost Diamond juga baru tahu guys. Ternyata ada coy, mukanya jelek banget tiba-tiba jadi cantik kayak artis dan dipacarin coy. Jadi sekarang kita bakal lihat guys, biar kita nggak salah pilih cewek di dunia nyata guys. Jadi kalian gak bakal tertipu sama wajah-wajah cantiknya mereka ya guys ya. Bisa jadi bencong, gimana ceritanya gitu kan. Jadi kalau asal kalian tahu, di Thailand itu banyak kali cowok-cowok yang make up-an sampai mirip kayak perempuan cantik, kayak artis-artis gitu coy. Sodikap gitu coy. Waduh parah itu guys. Di Pinoy itu, di Thailand tuh biasanya bencong-bencong itu biasanya cantik-cantik kali guys. Susah kalian buat bedain mereka. Nah jadi di video kali ini sebelum kita lihat, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis coy. There we go. Jadi yang pertama kita bakal lihat itu yang ini guys. Lihat guys, ini matanya bisa gede banget, ini kecil banget guys. Apakah matanya sebuah lukisan atau bukan, kita nggak tahu. Kita bakal lihat guys. Ini loh. Iya. Wih, matanya dilem guys biar bisa terbuka. Kalian tahu misalnya orang-orang di Cina atau di mana itu matanya sipit-sipit. Frost Diamond paling suka mata sipit coy. Ini matanya Frost Diamond juga sipit sebenarnya coy. Iya loh. Langsung cantik guys. Wih, keren sekali guys. Coba ya ulangnya kita lihat ya. Ulang ini sama kah? Kita bakal lihat dulu coy. Lihat guys. Matanya dilem guys. Ini matanya sipit kan? Langsung di widih. Iya loh, dikasih lem atau dikasih apa itu? Coba kalian komentar buat kalian yang cewek-cewek nonton ini, kalian kasih tahu di kolom komentar dia pakai apa buat matanya bisa melotot coy. Gila lu, cantik kali coy. Wih, ternyata gini caranya cewek biar cantik. Wih, mantap kali guys. Kita bakal lihat lagi guys. Wede, mana lagi nih? Mana? Before after itu Frost Diamond paling suka ngelihatnya guys. There we go guys. Kita lihat yang ini guys. Gila, kayak premesuri di negara Korea, Cina, Jepang gitu guys. Dan muka aslinya ini cowok kah? Cowok atau cewek nih guys? Bahaya. Parah. Nih kalian lihat guys. Kalian lihat kayak gini terus tiba-tiba jadi cantik kali. Wih, mantap sekali nih guys. Frost Diamond harus belajar ya. Dan kita bakal lihat gimana kah caranya jadi cewek ini bisa cantik guys. Pakai topeng dia. Iya loh. Wih, ada ternyata guys. Coba kalian komentar yang cewek-cewek ini gimana caranya nih pasang topeng. Wih, gila guys, bener-bener bisa loh. Guys, jadi selanjutnya ini guys, ada nih cewek dia bakal make up. Apakah yang bakal terjadi? Apakah dia bakal cantik seperti bidadari dari surga? Kita bakal lihat guys. Wih, dia pakai bedak dulu, dia pakai alis, terus dia pakai apa nih? Eyeliner atau apa nih? Frost Diamond nggak tahu nih. Nih buat bagi kalian cewek-cewek nih pasti tahu nih. Sering nih. Wih, masang apa tadi dia tuh? Gila, udah mulai berubah guys. Matanya udah mulai bagus guys. Iya loh. Wah, bisa cantik kali dia. Widih. Kalian bisa merubah muka kalian dari yang biasa-biasa menjadi cantik. Bisa ditirusin guys. Pakai plester guys. Wih. Wow, jadi gini caranya para wanita nirusin pipinya. Jadi bisa guys. Wih, keren nih guys. Gila. Wih, pakai lipstick guys. Iya loh. Bisa loh. Wih, pakai apa nih sekarang? Biar lehernya nggak beda warnanya guys. Iya loh. Bisa loh ternyata guys. Gila, dari mukanya biasa-biasa sekarang jadi cantik sekali guys. Wow, jadi lumayan cantik sekarang. Apakah ini cantik atau lumayan cantik? Biasanya selera orang beda-beda guys. Wih, kita lihat yang tadi guys. Dia jadinya seperti ini, dari kayak gini guys. Wow. Dan kita bakal lihat guys. Wih, gila, perubahannya bener-bener sangat keren ya guys ya. Oke guys, dan selanjutnya di sini ada ibu-ibu. Dia bakal coba buat make up guys. Seperti apakah transformasinya dia dari mukanya yang biasa terus jadi cantik, super-super duper cantik guys. Wih, beneran loh. Semua pakai jurus apa? Jurus plester buat tirusin wajahnya. Jadi buat kalian, buat yang belum punya duit banyak, kalian bisa buat para cewek-cewek buat mau tirus itu kalian pakai plester aja guys. Jadi instan tirus, jadi nggak perlu operasi. Gila, karena operasi juga itu bahaya guys. Jadi kalian bisa pakai plester buat tirusin muka kalian. Gila. Dia mau warnain bibirnya. Jadi caranya warnain bibir kayak gitu. Dia ngapain nih? Wih, tadi ditirusin, sekarang lehernya guys. Jadi kurang lebih hampir sama semua ya. Tapi Frost Diamond penasarannya
itu lihat wajah-wajahnya tuh guys. Dari wajah yang biasa menjadi luar biasa guys. Jadi buat kalian, buat yang cewek-cewek pengen cantik, kalian gak usah yang mahal-mahal. Kalian bisa menggunakan apa adanya, seperti plaster, seperti lem. Itu tadi apa guys? Jangan lem. Dan seperti plaster, atau kalian bisa pakai make up, kalian bisa menjadi cantik guys. Jadi buat kalian bisa pakai itu semua. Dan buat kalian para cowok-cowok, jangan sampai tertipu coy. Waduh parah nih guys. Gila, jadi kayak gini. Wah, dia emang punya rambut kayak gitu. Uyuluh. Dari wajahnya biasa-biasa aja menjadi super duper cantik kayak artis Korea coy. Mantap kali. Coba kita bakal next. Wah, ini guys, kalian bisa lihat ya, wajahnya masih biasa-biasa aja. Sekarang kita bakal lihat perubahan wajahnya menggunakan makeup. Dia tadi minum makeupnya. Wah, kita bakal lihat sekarang ini. There we go. Dia pakai apa itu, bedak atau krim kayaknya guys. Gila, putih sekali nih. Oke, dia ngewarnain alisnya. Wih kayak boneka guys. Matanya gede banget guys. Dia pakai soplen. Widi, udah. Wih, dia pakai banyak sekali nih. Pakai pensilnya diwarna-warnain. Ini kreatif banget guys. Jadi buat kalian, buat cowok-cowok, kalau ceweknya make up itu bener-bener kreativitas tanpa batasnya mereka guys. Jadi inilah karya mereka ya. Jangan pernah bilang cewek itu nggak punya karya. Inilah karya mereka. Mereka bisa merubah wajahnya yang biasa-biasa menjadi sangat-sangat-sangat luar biasa guys. Gila, salut Frost Diamond. Gila, hidungnya bisa ditirusin dengan cara make upin guys. Jadi yang di tengahnya aja yang ditebelin, terus yang di sampingnya dikasih warna hitam guys. Jadi seperti tirus walaupun dia sebenarnya nggak tirus guys. Wow, wajahnya seperti ini, dari yang tadi biasa-biasa aja seperti ini menjadi kayak mana? Widih, kayak gini coy. Itu Frost Diamond nggak tahu gimana kalau dia imigrasi guys. Mungkinkah nggak terdeteksi wajahnya, atau harus cuci muka dulu biar terdeteksi wajahnya? Oke, ini ada bule, dia bakal coba buat make up kayaknya. Apakah yang bakal terjadi sama wajahnya setelah di make up? Dan kita lihat mana make upnya. Kita bakal lihat. Wih, kayaknya langsung berubah deh wajahnya deh. Kita bakal lihat ya. Kayak gini. Ini dia. Bener gak sih? Wah, parah. Ini bener gak sih dia guys? Wah, parah. Tadi gak diliatin. Nah, Frost Diamond paling suka lihat transformasi. Sekarang bagian dilepasnya. Oh my goodness. Frost Diamond gak tahu apakah bakal kuat atau enggak ngelihatnya. Karena lihat. Mukanya sangat cantik kayak artis-artis gitu lah. Kita bakal lihat guys. Kita bakal lihat dilepas. Alisnya dilepas. Bulu matanya. Soplennya dilepas. Oke, itu soplen penggede mata gitu guys. Maksudnya soplen yang buletannya itu gede. Dia bakal ngapus makeupnya. Alisnya dihapus. Siap, gak punya alis. Sekarang, wow, mama ternyata. Mama ternyata guys. Gila. Loh, bener-bener jauh kali bedanya guys. Kalian bisa lihat yang sekarang. Lihat ya. Mukanya, wajahnya kayak gini, cantik kali kayak artis-artis. Kita bakal lihat dilepas wignya, antingnya. Tapi Frost Diamond salut sama cewek-cewek ini karena mereka bisa berkreativitas sendiri dengan sangat luar biasa guys. Kita bakal lihat ya. Dilepas semua bulu matanya dilepas. Itu apa itu yang kecil-kecil? Dia bakal memperlihatkan wajah aslinya sekarang. Frost Diamond salut sekali nih guys sama mama lagi kah? Sekarang mukanya jadi gendut lagi. Tadi perasaan tirus. Kayak gini guys, tirus ya, pipinya tirus. Sekarang tiba-tiba jadi gembul lagi. Lihat. Jadi dia menggunakan sebuah plester di pipinya agar terlihat tirus guys. Kita bakal lihat. Nia. Jadi dia bakal make up kayaknya nih. Jadi dia bakal make up guys. Jadi dari kayak gini ya, dia bakal make up. Dia pakai soft lens dan matanya kesakitan pakai soft lens. Dan kita bakal lihat. Dibikin tirus sekali loh. Hidungnya juga dibikin mancung guys. Parah. Ini yang make up bener-bener pro sekali, luar biasa. Dan sambil kita nunggu ini, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita, link karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua ini gratis guys. There we go. Kita bakal lihat dia diwarnain guys. Kok diwarnain? Di make upin. Gila, kayaknya bakal cantik sekali yang ini guys. Bulu matanya dikasih apa tuh, tempelan apa itu guys? Dari mukanya dari gini, sampai jadinya kayak gini. Oh my godness guys. Kalian bisa lihat alangkah perbedaannya sangat-sangat jauh guys. Gila. Mendingan lah daripada sebelumnya guys. Ini bener-bener luar biasa sekali perubahannya. Oke, ini dia. Ini perubahannya ya. Oke, dari ini jadi apa? Kita bakal lihat. Jadi mukanya ini sebelumnya. Ini ya mukanya ya. Yang sebelumnya ya. Kita bakal lihat jadi apa. Wow, jadi udah kayak artis-artis gitu guys. Ini artis-artis ibu-ibu gitu. Biasanya artisnya kayak gini guys. Gila, bener-bener bisa di make up sampai kayak mirip artis guys. Coba kita bakal lihat selanjutnya. Ini ada bule lagi. Kita bakal lihat make upnya kita bakal lihat. Diwarnain lagi. Ini kayaknya bukan dia deh, tapi ada make up yang khusus. Maksudnya orang-orang yang sudah bener-bener jago yang make upin dia biar sampai bener-bener cantik guys. Coba guys, kita lihat lagi ya. Wih gila, ini matanya bule-bule ini emang keren-keren guys. Maksudnya dia itu emang terlahir mungkin matanya udah abu-abu, ada yang warna biru. Keren kali guys. Frost Diamond pengen, tapi ya kita harus menghargai juga ciptaan dari Tuhan kita guys. Jadi kita kalau udah dikasih mata ini, ya udah kita bakal rawat dengan sebaik mungkin guys. Kita nggak bakal pakai yang aneh-aneh coy. Dan lihat. Kita bakal lihat perubahan
katanya dia bakal, wih gila coy, jadi cantik guys. Tadi dia banyak jerawat tapi dirubah menjadi seperti artis-artis bintang film Hollywood guys. Kalian bisa lihat perubahannya sangat jauh. Mungkin kalau kalian, teman kalian ada yang mukanya biasa-biasa aja, terus tiba-tiba kalian lihat dia bisa cantik kayak gini, luar biasa sekali guys. Wih gila guys, perubahannya sangat-sangat jauh sekali ya. Dia pakai itu lipstiknya, wih sekarang dia pakai lipstik lagi. Dia pakai lipstik lagi, dari mukanya kayak gini, lihat itu ada jerawatnya. Dan sekarang dia tiba-tiba, wih di kiri kanan ada jerawat ya guys ya. Kita bakal lihat, tapi hidungnya bule-bule ini emang bagus guys, emang mancung. Dan kita bakal lihat, dan wow, bener-bener perubahan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kalian tertipu. Oh ini belum nih, Frost Demon paling suka lihat orang-orang yang biasa terus makeupnya sendiri guys. Jadi ini bener-bener keren sekali. Oke, jadi dia masih gambar alisnya, terus dia bedakan, dan dia bikin lekukan dari hidungnya dibikin menjadi mancung. Wow, menjadi artis-artis Korea dari kayak gini guys. Gila keren banget coy. Jadi kayak gini, dari gini, ini sama ini. Coba kalian komentar 1 sampai 100, ini perubahannya berapa guys. Wih gila, ini bener dia apa? Ini beneran dia apa enggak gitu kan. Tapi coba ya lihat temboknya kayak gitu. Coba kita lihat dia temboknya. Wah wah, iya lu kayaknya bener loh. Tapi bajunya kayak gitu kah? Tapi bajunya beda. Apakah dia ganti baju dulu? Wah coba kalian komentar guys. Parah parah parah, ini beneran dia apa enggak? Ini beneran dia apa enggak? Coba ya kita bakal lihat apanya yang ada. Oh, kayaknya beneran dia deh. Atau enggak deh, Frost Demon gak tau bedainnya guys. Gila, kita sampai gak bisa bedain dari yang asli sama yang palsu. Oke, dia ngapain nih? Apakah dia lepas makeup? Oke, dia lepas makeup guys. Dia lepas makeup. Wih, matanya sudah dihapus semua. Bibirnya sudah dihapus. Hidungnya sudah dihapus. Semuanya sudah dihapus. Emak-emak ternyata. Emak-emak ternyata. Sodikap. Wih, iya lu. Coba guys, ih, gila. Kalian gak bakal bisa bayangin kalau wajahnya seperti ini terus tiba-tiba kalian lihat di jalanan itu kayak gini guys. Kayak bener-bener anak muda guys. Jadi buat kalian, buat yang ibu-ibu yang mukanya udah tua dan pengen cantik, kalian gak usah operasi. Kalian bisa menggunakan make up guys. Jadi kalian gak harus merusak wajah kalian, membenerin wajah kalian menjadi lebih bagus lagi. Itu gak usah guys. Kalian tinggal pakai make up aja dan menjadi cantik guys. Gila ini cowok-cowok pasti tertipu nih. Lihat gini, Frost Demon-nya ketipu guys. Kita lihat ini. Oke yang, yo, yang ini yang tadi. Ini yang tadi nih udah nih. Wih gila coy. Gila coy. Oke tadi dia mungkin berubahnya lain, dan sekarang yang lain juga guys. Tapi tadi satu orang ya guys ya. Dan ya guys, kurang lebih kayak gini. Dan masih banyak lagi video-video yang bakal kita review, yang aneh-aneh lagi, yang keren-keren lagi. Tapi kalau video ini banyak like-nya ya guys ya, Frost Demon cuma saat minta satu, kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Karena kalau banyak like-nya, Frost Demon tahu kalau kalian semua suka Frost Demon bikin video-video kayak gini ya guys ya. Dan misalnya kalian ada saran lain, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Frost Demon, terkece, terkeren, tersuper, terhits di Indonesia setelah Atalintar. Follow sekarang juga Frost Demon double D di belakang, dan Frost Demon bakal kasih tahu kalian informasi di sana ya guys ya. Mungkin segini dulu video kali ini, dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa bagi sini ketawa. Ya, that's my Bruce. Bye-bye.